Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara sukses menggelar event binaragawan tingkat internasional tahun 2019 lalu. Kali ini Kota Batam kembali terpilih menjadi tuan rumah kegiatan Southeast Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship yang akan digelar bulan Juni mendatang. Kota Batam kembali menjadi tujuan rumah pelaksanaan event binaragawan tingkat ASEAN yang akan dilaksanakan di Hotel Pacific No Batu Ampar. Event digelar oleh Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam. Event dengan tema 17 tahun Southeast Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ini akan dihadiri ratusan binaragawan dari beberapa negara. Di antaranya Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam Zulkarnain mengatakan pihaknya menyambut baik event yang digelar oleh Persatuan Binaraga Provinsi Kepri ini. Oleh Presiden Southeast Asia Binaraga untuk jadi tuan rumah. Alhamdulillah tahun 2019 sudah dilaksanakan dan kembali 2003 ini menjadi tuan rumah Kota Batam. Nah, kita berharap tentunya event ini dampaknya yang bisa menyeluruh kepada Kota Batam. Tidak hanya pada spot tourism saja, tapi tentu pada UKM-UKM kita, pelaku-pelaku usaha kita yang nantinya akan kita buat, akan kita susun ya, sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan kepada mereka. Jadi mereka olahraga, selesai, mereka akan melaksanakan tour. Mungkin akan berkunjung ke Vietnam, ya, camp Vietnam, mungkin ke Parelang, atau mencicipi beberapa masakan Melayu yang khas di Kota Batam, ya, seperti asam pedasnya, ikannya, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini sekali lagi menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Batam. Semakin banyak event yang kami buat, tentu semakin banyak. Zulkarnain juga menuturkan, event binaraga skala internasional ini sebelumnya sudah pernah digelar pada tahun 2019 lalu di Kota Batam. Melihat kesuksesan acara sebelumnya, pengurus Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Kepri kembali terpilih untuk menjadi tuan rumah dan menunjuk kembali Kota Batam sebagai tempat pelaksanaan event. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.